Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, karena kita sedang dalam perjalanan, masih jauh dari Banten ke Bekasi, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat sekaligus kita sholat menjamak duhur dan asar. Nah, ini kita berada di Masjid Istiqlal Jakarta dan kita masuk melalui pintu yang dekat dengan parkiran motor dan tembusnya ke sini dekat toilet. Udah kelelahan guys, lelah. Hah? Kayaknya masih lurus. Baru pertama kali guys masuk ke Istiqlal. Nampaknya banyak yang sedang direnovasi. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Mantap. Wow, anakku lihat burung. Wah, dikejar sama dia. Wah, terbang. Wah. Jangan jauh-jauh. Mah. Ini dia guys, Masjid Istiqlalnya. Bangunannya sangat megah. Ngapain ngejar burung? Burungnya larinya jauh. Dede, nono. No, enggak boleh. Senang dia lari-lari. Awas. Tinggi. Perjalanannya. Oke guys, sekarang kita sedang menuju pintu masuk. Nah, lurusan ini adalah pintu masuk. Oke guys, kita stop dulu karena ada pengecekan. Oke, kita di situ masuk, kita oke, coba kita lihat-lihat tempat wudhunya guys. Wudhu pria. Ini tempat wudhunya guys. Mantap. Tempat wudhunya luas, panjang dan juga bersih ya guys ya. Keran-kerannya guys.
Masya Allah, luar biasa. Oke guys, tadi kita sudah melihat-lihat tempat wudhunya. Langsung saja kita naik saja ke atas. Luar biasa ya guys. Luar biasa. Baru pertama kali masuk ke Masjid Istiqlal. Ternyata seperti ini ya guys ya. Ini aulanya ya guys. Sepertinya ruangan utamanya masih di sebelah sana tuh, di depan. Nah, ini arah ke sini. Coba kita lihat-lihat dulu, kita muter-muter dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita ke kiri dulu nih. Coba lihat ada apa nih. Wah, luar bioskop. Wah, ternyata dari sini Monas. Oke, kita lanjutkan ke ruangan utamanya guys, ke tempat sholatnya. Seperti apa saya juga belum tahu. Kita berpisah dengan anak istri guys, karena pintu masuknya beda. Pintu masuk wanita dan pria. Jadi marbot sini mantap juga ya guys ya. Nah, ini ternyata karpetnya guys. Jadi selama pandemi ini masih digulung karpetnya. Belum diampar lagi, belum digelar lagi. Mudah-mudahan segera berakhir pandemi ini. Jaraknya sedang copot. Oh, ternyata jaraknya ada dua. Wow, luar biasa, indah dan mempesona. Masya Allah, tabarakallah. Ajib, 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 ajib. Infak sedekah Masjid Istiqlal. Luar biasa, luar biasa. Masya Allah. Akhirnya kita ketemu lagi guys dengan anak tercinta nih. Setelah kita berpisah karena pintu masuknya berbeda, pintu masuk laki-laki dan perempuan nih. Siapa ini? Odot. Lari-lari dia. Wah, senang banget dia kalau ngelihat tempat yang luas. Lari-lari. Wah,
guys, mihrabnya guys, tempat imamnya. Wah, luar biasa. Sana ke mama. Masya Allah, luar biasa, sangat megah bangunannya. Lafadz Allah akan selalu bersanding dengan lafadz Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4, 5 guys, 5 lantai. Oh ini guys, ternyata muadzinnya guys. Santai guys, ajannya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Oke guys, kita menuju pulang.
Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat jamaah takdim sekaligus melihat-lihat dalamnya Masjid Istiqlal. Wah, gerimis. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita kembali, yaitu menuju pulang ke kota Bekasi. Nah, tetap ikuti perjalanan kita di channel Once Official. Subscribe, like, and share. Wah, Neng cantik udah nungguin. Cepat ayo.